buat kamu yang masih bingung untuk masuk ke situs Binance tapi masih pakai VPN karena tidak bisa diakses, jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara masuk ke Binance tanpa VPN paling mudah, baik di HP ataupun laptop. Baiklah, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Nah, di sini ada beberapa alternatifnya. Namun saya ambil dua saja yang menurut saya lebih mudah dan simple. Cara pertama, jika kamu ingin mengakses situs Binance lewat browser, kamu cukup gunakan alamat binance.me atau www.binance.me, baik itu lewat HP ataupun laptop. Lalu, apakah alamat binance.me ini aman? Tentu saja aman, karena alamat tersebut langsung dari pihak Binance sendiri yang membuatnya. Okay. Cara kedua, menginstal aplikasi Binance di HP, baik untuk pengguna Android maupun iOS. Lalu, lakukan login seperti halnya di browser jika sudah punya akun. Jika belum, ya dibuat dong. Hehe. Okay. Untuk penjelasan apa itu Binance atau Binance, silakan di googling saja. Lama-lama jadi males buat video ngejelasin, malah dibilang bertele-tele. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.